Aduh. Udah siang ya. Aduh. Kayak ada yang lupa. Oh, duit kemana duit ya? Oh iya, aduh, kayaknya di sini. Oh, ini dia. Aduh, dicariin, boleh ditukerin banyak-banyak kemarin berhasil. Tapi nih harus laporan dulu Mbak Google nih. Mau buat apa nih? Tanya dulu lah Mbak Google. Bang! Bang! Ya? Siapa itu? Ucing, Bang! Siapa? Ucing, Bang! Ucing? Ucing, Bang! Bukan kucing! Oh! Kucing! Ya, Bang! Yaudah, yuk, masuk! Ya, Bang, makasih. Iya, yeah, saya duduk, duduk, duduk. Maaf, kenapa kamu ikut-ikutan ketawa? Maaf, Mbak. Saya kira saya boleh ketawa, Mbak. Oke, oke. Ada maksud dan tujuan apa kamu datang kembali ke sini? Ini, Mbak. Berhasil, Mbak. Yang kemarin Mbak kasih tahu solusinya. Mbak emang paten gitu. Walaupun cuma saya bilang, saya perlu yang sukses. Oke, oke. Berarti sekarang uangnya udah jadi banyak? Jadi banyak, Mbak. Cuma saya bingung. Saya pengen apain ini uang ini, Mbak? Kali Mbak punya solusi lagi gitu. Kenapa ikut-ikutan ketawa lagi? Lupa, Mbak, lupa. Ya udah. Jadi maksud dan tujuan kamu datang ke sini untuk minta solusi kedua? Iya, betul, Mbak. Oke. Ikuti lagi instruksi. Oke, siap, Mbak. Siap. Saya pasti ngikutin, Mbak. Karena uang itu sudah menjadi banyak, kamu lakukan pembelian barang dan kamu jualan dagang di tempat yang sepi saingan. Bukan di tempat yang ramai, Mbak, jualan. Agar kamu jualan yang laris manis. Oh iya, gak ada saingan ya, Mbak ya? Oh iya. Kemana ya Bang Uci ya? Jam segini belum kelihatan. Biasanya kayak kodok loncat-loncat. Bang Uci, Bang Uci. Ya mah itu orangnya. Ampun ah. Mana carinya ya Bang Uci ya? Yang ini Bang ya. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa usaha. Tapi saya harus ingat pesan Mbak Google nih. Jualan harus di tempat yang rame tapi jangan ada saingan. Di mana ya? Wah, iya. Ini kemana orang ya? Dicari-cari kagak ada. Udah cari di kandang ayam kagak ada, kandang kambing kagak ada. Ini orang benar-benar muslimin gua aja nih. Bang Uci. Ini dagangan. Saya jadi inget pesan Mbak Google nih. Jualan harus jangan di tempat ramai yang banyak saingan. Ah, saya cari dulu deh. Wah, ada si Emang, kebetulan nih. Sini dong, Mang, mau beli.
Bu, mabuk, tempat ame nggak dijual. Gimana sih si Mang teh jualan tapi kok nggak dijual? Mbak, gimana ya? Si Mang teh jualan kok nggak didagangin? On kami, on iya kali. Pas stres ya? Gila kali ya? On. Wah, pas banget nih. Sepi. Cocok nih gua jualan ini nih. Mbak Google pesen. Jualan jangan di tempat rame. Tempat rame banyak saingan. Di tempat yang sepi. Pas banget nih. Wah, pasti laku nih dagangan gua nih. Wah, pas. Pas. Pas yang dibilang Mbak Google. Ini tempat yang gua harus jualan. Sip. Aduh. Beli. Cepat sini nih. Banyak nih warna-warni. Oh, cuma satu warna ya. Woi, beli sini. Loh, Bang Uci. Itu kayaknya rupa-rupanya kayak Bang Uci tuh. Ngapain dia di sini ya? Wah, bener-bener ini orang. Mana nih ya? Sawah lagi. Eh, lo ngapain di sini? Astagfirullahaladzim. Orang datang tuh assalamualaikum dulu kayak permisi. Dagang gua di sini, Mang. Dagang. Pas tempat gua di sini suruh Mbak Google. Ngucing ngapain dagang di sini? Lu ngapain ketawa? Nih, dagang di sawah kambing yang beli. Suruh Mbak Google dagang di tempat yang sepi. Gak, supaya enggak ada saingan. Ya udah deh, di sini aja deh. Sini aja deh. Kita pulang yuk, pulang aja deh sana yuk. Hujan nih, hujan nih. Iya, ya, ada. Dagang di sawah, kambing yang beli. Udah di sini duduk. Lagi aku. Iya. Lu lemas, Bang? Ya pasti lemas lah. Tadi ngapain di sana di sawah? Dagang semang. Oh, dagang gini. Iya. Dagang kerupuk. Suruh Bang Google. Beres. Benar-benar ada kegiatan ya. Nah, iya, saya kan kemarin dapat uang banyak. Iya. Suruh Bang Google suruh usaha. Eh, saya dagang. Oh, dagangnya di sawah. Iya. Kenapa ya, Bang? Ya dagangnya di pasar, di sekolahan, baru dagang, dagang di sawah, kambing yang beli. Kan suruh Mbak Google, Mang. Dagang yes, ya, mestinya nih. Dagang jangan di tempat yang rame, yang gak ada saingannya, yang sepi. Ya di situ, di sawah. Ada-ada aja. Bener-bener lu mah on banget, lu mah bener. Kita harus mencerna dong, bro, mencerna. Kalau kita misalkan kata Mbak Google gitu, kita harus mencerna. Apa yang dikatakan Mbak Google, kita harus mencerna. Maksudnya gini, merenang. Maksudnya gini nih, Mbak Google itu kita dagang jangan sampai ada saingannya. Jangan sampai ada yang gimana-gimana gitu maksudnya. Supaya laku dijualan, Mbak Gono. Ini saya juga banyak yang manggil, Mang, dagangan saya. Saya juga kenapa bingung ya, ada orang mau beli. Saya nggak kasih. Karena apa? Rame, banyak yang jualan. Saya juga salah ya. Ya iya, salah tuh. Mana nggak laku? Laku nggak ada yang laku, Mang. Ya kapan lakunya? Dagang sawah. Dasar, Bang. Mana mah yang baru? Ya sekarang mah dagang mah kita dagang itu kan namanya rezeki ya. Kata bahasa Sundanya enggak pahili lah. Enggak beda-bedain gitu. Kalau misalkan kita dagangnya di sini otomatis kita ada rezekinya gitu. Jangan takut ada saingan gitu maksudnya. Saya salah jualan sawah. Iya. Oh, salah. Emang saya tadi juga ngeliatnya cuma ada kambing doang, Mang. Enggak ada orang. Ya iyalah. Kambing sama rumput doang. Heeh. Mukanya kayak embe lagi. Aduh, Mang, jangan kebuka, Mang. Muka saya kan ganteng nih, Mang. Ganteng mata lu soe. Ganteng dengan gua. Daripada ini enggak ada yang beli, mending kita titipin aja ini di warung ya. Titipin di mana, Mang? Ya di warung lah, masa di sawah. Jadi warung dong. Warung mana? Nih, warung ini aja dititipin. Mau enggak? Ya mau lah, kita beli dulu ya. Kita pesen kopi dulu, oke? Oh, biar enak hilangnya ya. Hilangin, Bang, ya. Saya nitip, Bang.
gini Bu, kita mau naro ini Bu, naro ini Bu ya, nitip nih Bu, kalau ada yang beli, ntar kasih aja ya Bu ya, di sininya pokoknya mah 5.000 satunya, Ibu mau 10.000 ke 1.000.000 ke pokoknya bodo amat ya, oke? Oke. Ah, ada kopi 2 Bu ya. Ya tapi ngomong-ngomong kok mukanya hitam banget ya? Ah, gua.